Woi, aku di mana? Wow! Wis. Awak sekali. Storm terus. Trailernya nyangklak. Trailer Vau. Mobil pribadi pinggir. Wis, aduh. Wis. Di showroomnya ternyata nyangklak ini trailer Vau. Dan di belakangnya ada juga trailer Kel, motor sawit ingin mendahului Puso. Boru Regar, is. Di sorongnya satu unit Isuzu ELF gagal menanjak di Bukit Kodok. Kejadian tadi pagi, muatan pakan ayam. Tadi sudah dicoba ditarik, tapi namun gagal. Tadi kita terlambat mengambil videonya, jadi nggak sempat. Ini dia Isuzu gagal menanjak, muatan pakan ayam dan supirnya di sana. Katanya tadi sudah beberapa kali dicoba namun gagal karena supirnya takut mobilnya terguling. Ini dia BK-nya 8893 DA. Muatan pakan ayam, sebagian muatannya sudah dioper ke tempat yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun belum bisa ditangani ya karena posisi sudah terpantau mereng. Di Bukit Kodok. Dan bro, banyak kendaraan yang dari atas turun, dan ada satu unit bus ALS Medan Solo Malang antar lintas Sumatera. Keren. Oke, sorong terus, masuk. Dan di sana ada YouTuber sebagian ya, itu di atas sana dan di atas sana. Dan ini lagi nah. Muatan pakan ayam, seling sudah tersedia, tinggal nunggu bagaimana dari supirnya aja kepastiannya. Apabila ditarik tarik, apabila enggak enggak. Supirnya di sana menunggu. Isuzu ELF terpantau sangat mereng sekali. Kemungkinan besar kalau tidak ada penahannya ini mungkin sudah terguling ya. Ini ya. Mungkin ini yang nahan. Ini. Kalau nggak ada ini, mungkin kemungkinan besar ini akan terguling. Pantau ramai kendaraan yang berlewatan di hari Minggu. Selalu utamakan keselamatan. Dan di bawah ada juga mobil yang sedang parkir. Lagi istirahat atau mendinginkan ban. Nah, oke, nanti kita lanjutkan lagi setelah nanti akan ditarik. Satu unit trailer kita coba untuk meminta tolong untuk menarikkan ini, mau apa tidak. Bang, tarik bang. Oke bang. Berat, tidak bisa. Jadi ini ada satu unit Isuzu gagal menanjak tanjakan Bukit Kodok. Wis, hei, udah kena lagi nih abang ini. Yuk masuk. Oh, ternyata selip. Bang, minta roti, bang. Nih, gas terus. Nih, kosong. Kosongnya.
Dan ini satu unit Isuzu gagal menanjak. Kejadiannya ini tadi pagi. Apabila ini ditarik, kemungkinan besar ini akan terbalik karena ini sudah ditahan oleh ini. Apanya nih, apa namanya, bemper-bempernya nih, sampingnya. Muatan pakan ayam, sebagian muatan sudah di oper ke muatan lain, ke mobil lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sudah terpantau agak ngereng kali. Ya, di Bukit Godok. Muatan pakan ayam. Sampai ban depannya ini jemping sebelah. Kemungkinan besar dia agak ini agak payah kali ini ya. Mereng. Kemungkinan besar, mudah-mudahan ditarik langsung jos. Kita doakan saja bersama-sama tidak ada musibah dalam untuk penarikan ini. Tepatnya di hari Minggu tanggal 11 bulan 6 2023. Oke. Terima kasih. Dua unit trailer terpantau di tanjakan Bukit Godok membawa paku bumi. Akan kita tanya menarik mobil abang ini mau atau tidak. Bang, tarik bang. Tarik. Oke, bang, makasih bang. Abang itu juga gak berani. Dan ada satu lagi unit trailer di belakang. Biar kita tanya lagi ya, mudah-mudahan abang itu mau. Trailer Fuso. Sama juga muatan seperti yang di depan tadi, membawa paku bumi. Mudah-mudahan saja abang ini mau. Tepatnya di hari Minggu tanggal 11 bulan 6 2023. Bang, tarik bang. Enggak apa? Enggak bisa, bang. Oke, bang. Yuk, mantap. Yuk. Hai. Ternyata enggak ada cantolannya, jadi abang itu juga bingung mau di mana dicantolkan. Ya, muatan paku bumi. Dan ini ada unit engkel tangki. Dan di sini ada salah satu pemeran Bukit Godok membantu mengasih batu ke bawah ban agar supaya tidak tenggelam. Dan ini dia tangki. Oh, masuk! Terpantau sangat panas di hari Minggu ini, tapi kita tetap selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. ADL 136 PS. Bismillah. Jigjak. Dan ini akan kita tanya lagi sama trailer ini, supirnya mau apa tidak. Dan ditanya rekan kita dari inilah Bukit Godok. Dan ramai YouTuber itu di atas itu. Ada satu unit trailer lagi ya, muatan paku bumi. Dan akan kita tanya mau apa tidak bang ini menarikkan mobil Isuzu yang hampir terbalik.
Oke kawan, oke. Mantap. Yo. Wah, ternyata bang itu nggak berani juga karena muatannya berat. Hai, Shiba Surya, ada satu truk Fuso warna oranye. Dan lewat lagi Shiba Surya. Apakah mampu melewati tanjakan Bukit Kodok? Ternyata asapnya ngebul. Wih, asapnya ngebul. Wih. Asapnya ngebul. Dan ini akan yang menarik ya, serdadu. Proses penarikan akan berjalan dengan secara langsung. Dan ini dia serdadunya yang akan menarik. Semoga berhasil. Usaha muda serdadu. Wow, trek lepang, lepang, lepang. Dan ini lagi pemasangan seling. Stabil. Yang masuk nih. Ya. Ah, terapi tuh. Pemasangan seling. Susah ya memasukkan selingnya karena terjepit selingnya. Bantu bang, bang, bang. Kuat. Maju pelan. Woi, aku di mana?
Wes. Terima kasih untuk semua yang telah membantu. Akhirnya sekali tarik langsung jos. Terima kasih orang baik. Terutama buat TMH atau Serdadu yang rela berhenti hanya untuk menolong abang ini yang masuk ke parit. Akhirnya abang ini ya. Abang ini membawa ganjal terbawa. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Proses pengelepasan seling. Lagi aja, lagi terus. Hop. Ini dia Serdadu. Solidaritas tanpa batas. Ini dia. Yang menarik tadi. Menarik Isuzu yang gagal menanjak. Serdadu. 8470 IF. Ini abang dari supir Isuzu. Maju kau, Kak. Maju, Kak. Iya, maju. Oh, ada motor di depan. Maju aja lepasnya nih. Dengan tarik selingnya lepas atau tidak. Oke. Okay. Op. Stik apa? Ini bilang tadi. Ini. Tanya berhentinya itu. Berhentinya motornya itu. Tanya aja kalau memang ke sana. Majukan aja dulu, Bang. Majukan aja ke depan biar jangan sempit kali. Pulak lagi. Oi. Jangan ditiru adegan ini ya, ini sangat berbahaya. Jangan ditiru adegan ini karena sangat berbahaya. Hanya orang profesional. Hop. Serdadu Isuzu. Apanya semua itu, Bang? Putaran. Oh, sama Bang ini ya. Iya. Udah teman lama ya, Bang? Woi, sama lah, Bang. Jadi enggak apa ini, Bang? Enggak cipika-cipiki. Ketemu kawan lama. Ternyata. Eh, Bang, lagi ngegil, Bang. Ini, Bang. Dia Isuzu muatan pakan ayam, dan di sana ada kawannya tadi. Ini lagi kawannya Serdadu. Wis, terima kasih untuk semuanya. Wis, tiga tipis-tipis masuk Kido Euro 4, sorong terus. Ternyata supir dari Hino, supirnya sudah tua. Dan ini dia belarak
sedang menanjak di Bukit Kodok. Dan di belakangnya ada lagi Puso Engkel. Di belakangnya ada Tronton Bonajaya. Ya, ternyata Bonajaya ingin mendahului Engkel. Apakah sanggup mendahului apa tidak? Ternyata tidak jadi mendahului. Bonajaya masuk ternyata. Is. Oke. Waduh, Pra. Oke, masuk dia Bonajaya. Ternyata syukurnya kita kenal dan syukurnya marga Nainggolan. Dan itu dia. Dua unit tangki. Ini apa ini? Hino. Dan di belakangnya CV teman setia. Beriringan melewati tanjakan Bukit Kodok. Yang di belakang ada Puso. Dengan santainya dia bermain dengan kedipan manja dari CP teman setia. Wes kena tempel terus. Mantap, mantap. Kejar tayang. Bisol, tempel tipis-tipis. Teman setia. Sebenarnya begitu ramah. Ditempel terus, ya. Ternyata supirnya mengasih uang jalan kepada penjual air mineral. Terpantau Puso 6 kali di 2 dan di belakang ada Hino dan di belakang juga ada Puso. Sepertinya itu juga 6 kali 2. Ternyata Hino mendahului Puso. Dan Pusonya beriringan dengan yang di sebelahnya. Wes, sugernya tertawa. Wes, sorong terus. Beriringan dari bawah sampai atas. Pantau Hino ingin mendahului Belara. Dan di belakangnya terpantau ramai kendaraan besar. Dan ternyata Hino sudah mendahului Belara, the king of. Nah, dan ini ternyata muatan cangkang. Dan di belakangnya terpantau 3 unit. Semuanya ada paling belakang itu sepertinya Hino dan di depannya Puso. Terpantau beriringan dari bawah sampai ke atas. Dan in the end 4 kali 2 Engkel si pemain santai. Terpantau aman. Di bawah ada trailer Engkel Mercy di Soteng dan di belakangnya juga ada trailer membawa peti kemas. Ternyata lampu rotarinya hidup dan disalip oleh Hino trailernya, trailer Vau. Dan di belakangnya juga ada trailer lagi ya, Vau membawa peti kemas 2 unit. Sepertinya trailernya ingin mendahului trailer yang ada di depannya. Namun tidak sanggup. Wes, ada Hino ingin mendahului trailer. Waduh, gawat sekali. Sorong terus. Trailernya nyangkla. Trailer foul, mungkin slip.
Des, ganteng kali beriringan. Bor-bor King. Wow. 6x4. Dan di depannya juga sama 6x4. Terpantau aman kendali dari bawah sampai atas, hanya saja tadi menyangklak. Aman, terpantau aman. Wah, ramai sekali kendaraan yang kendaraan besar-besar. 6x2 dan di sebelahnya pun juga 6x2. Sepertinya mereka sama. Beriringan dari bawah sampai ke atas dan banyak juga mobil pribadi mendahului. Si pemain santai lewat lagi. Dan di belakangnya lagi terpantau sekali banyak kendaraan besar, tapi sebagiannya kosong. Ada tangki, ada puso. Ini lagi kan ternyata mereka. Ya, oke. Wes, sorong terus. Ternyata gagal menyalip ya, karena tangkinya pun ingin menyalip juga. Paima Markusor. Disorong terus. Oke. Di depannya ada mobil pribadi dan mengambil jalur sebelah kiri. Terpantau mobil pribadi mengalah demi kebaikan bersama. Is mengambil sebelah jalur sebelah kiri. Terpantau aman mobil pribadi pinggir. Wes, aduh. Wes. Disorongnya ternyata kolisel yang di belakang mundur karena tidak dapat dilewati oleh 6x2. Terpantau macet ini ya. Tibat slip. Karena ingin mendahului. Wes, ini enggak tahu, belum tahu ada apa ini ya. Yes. Ternyata dia tadi pantas penjual air mineral marah karena apa itu ditabraki pembatas jalan yang ada di tengah. Hino sama Hino. Dan Hinonya membawa ini apa, isoteng. Ternyata isotengnya mendahului dan kita kena kedipan manja dari dua-duanya ya. Ini kedipan manja. Karena mereka senang kalau lewat dari sini di video. Jadi kita lihat apanya nih ya. Up, masuk. Up, masuk. Pantau rame ya di hari Minggu ini. Yes. Ya, ternyata truknya berhasil sampai ke atas, tidak ada masalah. Terpantau lagi ada trailer di belakang dan di depannya ada puso. Sepertinya dia jikjak tipis-tipis. Dan di belakang juga ada isoteng. Sepertinya itu Mercy karena kawannya yang tadi ada di depan sudah lewat. Dan di belakang sepertinya mereka beriringan dari bawah sampai ke atas. Dan trailernya trailer Vau. Dan di belakangnya ada juga Losba. Sepertinya lo sebanyak ingin mendahului trailer dan isoteng. Sap, masuk Hino dan di belakangnya ada satu unit mobil pribadi. Terpantau Mercy mendahului Vau karena sepertinya Mercy lebih ringan muatannya daripada trailer apa ini, trailer apa namanya ini lagi, peti kemas. Wow.
ini pickup membawa ban bekas. Ternyata supirnya sangat mahir melewati tanjakan Bukit Kodok 6x4 dengan santainya melewati tanjakan Bukit Kodok. Terpantau dua unit fuso muatan kelapa sawit beriringan dari bawah, sama-sama bintang. Ini sering lewat dari Bukit Kodok. Sepertinya menggas tipis-tipis. Dan di belakangnya ada juga ini kol diesel muatan sawit ingin mendahului fuso. Boru regar, is. Disorongnya aja terus. Dan dia mengambil jalur kanan terus sampai di atas. Ternyata berhasil dan mobil pribadi berhenti sejenak. Nyangklak ini trailer FAW. Dan di belakangnya ada juga trailer apa sepertinya nih? Sepertinya tadi selip di tanjakan Bukit Kodok ini ya. Banyak di sini kendaraan yang selip akibat ngopir di tengah. Dan di belakangnya sepertinya itu trailer booster. Yes. Masih nyangklak dia. Yes, jemping-jemping kepalanya. Ternyata belum ada juga pergerakannya. Banyak kendaraan yang berlewatan. Twister. Dan akhirnya berhasil juga karena tadi selip di tanjakan booster membawa peti kemas. Itulah supirnya melihat keadaan, membuka pintu sedikit. Berhasil melewati tanjakan Bukit Kodok.